cuacanya. Cuma daerah sini kurang enak gara-gara rumah momon tuh. Tutupi matahari dia. Ya udah enggak apa-apalah kita mancing-mancing kan lumayan enggak panas. Lo ngapain kamu? Rembo friend apa sih? Rembo friend. Kamu jangan di sini. Aku lagi mau mancing. Aku lagi berenang jadi putri duyung Nino. Ya ampun ya, jadi kamu aku itu mancingnya. Udah, kita pulang. Pusing kali lah si momon ini. Mon. Apa? Ngapain kau tiap hari itu ngomong rainbow friend mulu, nggak bosen kamu apa, ha? Enggak, rainbow friend itu lucu. Ya ampun, lucu. Apa lagi nih anak ini? Iya, kamu nggak tahu itu rainbow friend. Itu lucu banget bentuknya itu. Apalagi yang warna green. Oh my god, kawaii. Aku suka banget. Kalau aku juga suka sih sebenarnya, tapi aku cuma sukanya yang warna biru aja, guys. Yang lainnya kurang bagus. Kalau aku yuk. Apa kurang-kurang? Yang lucu itu warna orange atau bukan biru, warna hijau. Ya ampun, enggak ya, warna biru paling bagus. Bukan warna hijau atau warna orange. Ya ampun, ya udah. Hijau, bilang dulu. Hijau bagus. Enggak bagus. Pernah merasakan jus ini. Enggak, Mon. Ya ampun, ya aku suka warna biru. Udah, pergi sana. Pokoknya warna hijau tebes. Kamu kurang. Ya, dasar kau mata biru kau. Ya ampun. Pergi sana. Ini orang ini. Mulai hari ini kita enggak friend lagi karena kamu bilang biru paling bagus. Ya ampun, ini orang memang ya kacau. Awas banget kaya. Dia guys. Awas, deket-deket aku. Awas. Udah pergi sana. Aku juga gak mau prank lagi sama kamu. Kamu. Akhirnya aku bangun tidur. Dan wah, cuacanya cerah banget ya. Asik. Sebelumnya aku mau senam-senam pagi dulu. Rupanya kucing gemuk, kerjanya makan terus. Setelah itu dia tertidur. Adon, selamat tinggal. Apaan ini? Kenapa kau tembak aku? Bilang dulu. Ini si momon ini nyari ribut ya. Mon, kenapa kau bunuh aku, ha? Gak usah kau tanya. Bilang. Ya ampun. Green itu pembaik. Gak mau. Kalau gak, kita akan berperang selama-lamanya ya. Gak mau. Ya ampun. Kasar ini orang ya. Tunggu. Stop. Kenapa antar lagi? Kurang asin. Ini momon tidak bisa dibiarkan. Kita harus ajak dia ngobrol. A few moments later. Woi, Mon, keluar kamu ya kalau berani. Apa kau? Jangan main pala-pala begitu ya. Kalau kau merasa kau jagoan, harusnya kamu tantang aku. Kita bangun, siapa yang lebih bagus? Blue atau green? Kau bisa? Oke. Jangan kau tembak-tembak. Green yang terbagus ya. Kita bangun di belakang sana. Ayo sini, ikut aku nih kaku. Ya. Aku bangun blue terbesar, kamu bangun green terbesar. Kita biarkan penonton yang menentukan. Kalau aku menang, kamu harus ikut aku. Suka dengan blue. Aduh. Ya ampun, please dah. Yaudah. Kalau gitu, aku akan bangun daerah sini. Kita bangunnya itu di pohon-pohon aja, Mon, ya. Oke? Kau malas sekali bersihkannya. Enggak. Memang sengaja begitu supaya blue-nya itu kayak di atas pohon gitu loh, Mon. Udah. Oke. Aku bangunnya di sini. Kau jangan ikut aku. Agak. Kamu di sana ya. Oke, di sana cukup. Oke deh, kalau gitu, kita langsung bangun. Yaitu rainbow friend, teman-teman. Kalian tentukan siapa pemenangnya ya. Oke, let's go. Nah, kebetulan di sini aku sudah menyediakan alat-alatnya, yaitu bang. Jadi kita bisa membangun-bangun lewat begini, guys. Ini adalah body-bodinya, yaitu warna biru-biru. Ini adalah untuk apa? Untuk crown. Oh, ini untuk mulut. Ini untuk ludah-ludahnya yang meleleh. Oke gitu ya. Dan ini bagian matanya, guys, pastinya ya. Sudah, kita langsung saja. Dan aku mau buat itu kakinya selebar apa ya? Tunggu dulu. Ini bagian depan di situ. Jadi aku mau bangun di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5
6, 7, 8, 9 ya guys ya. 9 aja deh, gak apa-apa deh ya. Kita bikin 9 saja, kakinya gede banget guys ya. Ini pasti keren sekali. Oke, dan karena di sini ada pohon-pohon, kita terpaksa menebang dulu guys ya. 2 hours later. Oke, baik guys. Jadi kakinya itu adalah di sini ya. Aku sengaja tidak membersihkan tempat ini. Tujuannya adalah biar kita bisa membuat si Blue itu seakan-akan di pohon-pohon gitu ya guys ya. Kayak Godzilla. Ya udah, kita langsung saja bangun-bangun lagi. Aku pengen membuat tingginya itu sekitar 10 ya guys ya. 15 deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tinggi sekali guys. Hampir meninggoy. kita coba dia. Nah, cukup lah ya sekitar gitu ya. Biar dia menjadi kayak monster-monster besar. Oke, kita sambil makan biar tidak meninggoy guys ya. Yaudah, kita buru-buru. Saatnya kita bangun biasa aja. Pokoknya kita akan buat seperti ini. Nah, kita gak mau kalah sama si Momon ya guys ya. Nah, kalian coba sekarang tuliskan di bawah kolom komentar kalau dari semua karakter-karakter Rainbow Friend, teman-teman suka yang mana sih? Kalau aku sih sukanya Blue ya guys ya. Tapi kita masih baru ketemu berapa? 3 ya Mon ya? 3. Ada satu lagi purple ya Mon ya. Cuma purple itu masih gak jelas guys. Sebenarnya kelihatan cuma tangannya doang ya. Tapi di banyak game itu bentuk kepala itu bulat guys. Tapi banyak orang juga yang ngomong kalau itu adalah ikan ya guys ya. Ikan apa ya, aku lupa deh. Pokoknya ikan nih katanya guys. Menurut kalian gimana guys? Oke, kita teruskan saja. Ini ada akan menjadi perjalanannya panjang guys. Ya udah, kita percepat aja guys ya. Oke, let's go. Ya ampun, sudah malam guys, dan kita bisa ngeliat di bawah ada zombie dan creeper. Oh no, tolong ya creeper ya, jangan menghancurkan barang-barang aku ini. Oh no Mon, creeper Mon. Mau aku panggil ke creeper, kau. Jangan kau begitu ya Mon ya. Kalau kau begitu akan ku tembak itu kamu dari sini. Ya aku ngeliat kau ya. Nampak kau, gak bisa, aku di bawah tanah. Oh no, oh hujan lagi. Ya udah kita pulang dulu deh guys. Kita pulang guys, let's go. Nah itu guys, jadi kakinya segede itu ya. Lumayan tinggi ya. Coba kita lihat dari sini yuk. Aku penasaran nih, cukup besar gak sih? Cukup besar guys. Pasti lucu-lucu banget ini Blue-nya. Dan sekarang kita tinggal bikin kaki satu lagi. Setelah itu kita bikin badan-badannya super amat besar ya. Ngapain kau? Weh, zombie. Gak kena sinar matahari, kurang asam kau. Pakai apa kau? Weh, apa pakai helm ya? Dasar ini orang nih. Dan di sini teman-teman, aku juga udah menyediakan ini. Tujuannya adalah kalau misalnya malam hari bisa keluar monster-monster di sini guys ya. Jadi ada bagusnya kita kasih beginian biar tidak ada monster yang tumbuh di sini guys. Oke, ya udah, kita sekarang lanjutkan lagi ini. Dan supaya video tidak lama, jadi aku cepetin aja guys ya. Let's go. Oke guys, kalian ngeliat dulu. Aku sudah menyelesaikan kaki-kakinya ya. Nah sekarang saatnya kita akan membuat body-bodinya. Let's go. Nah karena kakinya itu udah 15, jadi badannya kita bikin 30 guys. Oke, aku harus bikin dulu yang panjang biar aman tentram. Oke, naik terus. Naik. Kok jadi hujan? Janganlah kau hujan. Tidak. Aduh mateng dah. Apaan, kita di atas, kita meninggoy ini Mon. Kau ketemu sama terbang-terbang. Jadi kita turun ke bawah. Nah kita mulai dari bawah sini ya guys. Dan di sini kan agak panjang, jadi akan aku cepetin aja guys. Oke, let's go. Akhirnya kita udah selesai sampai ke body-bodinya, yang dimana kalian bisa ngelihat si Momon baru menyelesaikan sampai selangkangan saja. Sangat tidak berguna dia ya. Oi, apa? Kamu lama kali loh. Punya aku lebih susah, kok pengen naik ke atas kayak imposter gitu doang ya. Kurang asap kau. Jangan banyak komplain ya. Yang suka green siapa? Aku ya bikin udah. Bagus kok, gak kayak kau. Ya udah. Oke deh, kita akan kembali untuk membuat tangan-tangannya guys ya. Kali ini aku akan membuat tangannya yang ke atas itu. Gitu ya. Seperti yang di poster-posternya itu kan dia tangannya ke atas kan. Nah ya udah, kita langsung let's go. Baiklah teman-teman, setelah aku
membuat tangan duanya ini susah banget ya. Kita harus memakai ini, rotan-rotan ini. Dan sekarang saatnya aku membuat kepalanya, di mana bentuk kepala itu harusnya bulat ya teman-teman ya. Ini adalah aku udah buat tanda di tengahnya. Dan aku sudah berpikir kalau kepalanya itu haruslah berukuran 9 ya bawahnya ya. Jadi aku akan membuat di sini 4 sampai sana 4. Baik, kita mulai 1. Oke, ini 4, 1 2 3 4. 1 kan? 1 2 3 4. Nah, sebelah sini. Setelah itu teman-teman, aku kan taruh di sebelah sini. Terus ininya sebelah sini. Nah, setelah itu kita kan lanjut dari atas ya, guys ya. Oke, oke, oke. Kita akan ke atas dari sini aja deh. Bisa enggak ya? Oh, bisa, bisa, bisa. Kita naik terus, naik terus. Oke, jangan sampai jatuh. Kita udah sampai di sini guys. Jadi ini adalah bentuknya. Kita akan bikin begini. Setelah itu taruh di sini, di sini. Nah, begitu ya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan lagi. Kira-kira ini kepala cuma masuk satu, maju satu cukup enggak ya kira-kira ya? Ya cukup ya guys ya. Ya udah, kita akan bikin bentuk bulatnya dulu ya guys ya. Baiklah teman-teman, bagian kepalanya aku sudah buat seperti begini. Dan sekarang saatnya kita bikin bentuk mukanya. Dan kebetulan sebelumnya aku sudah mencoba membuat ya guys ya. Jadi ini kan bawahnya nih. Nah, kalau kita lihat dari sini, disinilah mulutnya guys. Mulutnya di sebelah tengah-tengah sini. Nah, aku cek dulu. Karena untuk mulutnya guys, kita taruh warna hitam ini ya. Taruh warna hitam. Oke, bagian tengahnya harusnya di sini. 1, 2, 3. Begitu ya guys ya. Oke, setelah itu kita akan kasih ini di sini. Kita akan tutupin. Oke, setelah itu aku akan kasih di sini lagi. Dan ini akan tutupin lagi seperti begini. Dan di sini kita akan tutupin juga pakai ini. Nah, jadi aku akan seperti gini ya. Ini kayaknya aku udah ada guide ya guys. Jadi aku agak gampang ya. Wow. Jadi memang harus dibuat dulu sebelumnya. Kalau enggak kita akan bingung sekali teman-teman. Nah, tapi sebelumnya boleh dong teman-teman kasih like-like dulu ya guys ya. Kasih subscribe dulu biar tambah semangat kita guys untuk membuat avatar-avatar Kablu ini guys. Oke, saatnya di bagian sini kita harus tutup semuanya. Kita tutup semuanya. Nah, kita tutup dulu semuanya. Nah, setelah ini akan ada mata ya guys ya. Nah, ini untuk matanya ini agak ribet-ribet memang guys ya. Oke, sebelah sini udah ditutup bagian atas matanya. Dan aku akan tetap bikin satu lagi di sini. Ya, kita taruh satu lagi baru kita taruh mata guys. Kita tutup satu lagi. Oke, ini sudah berapa jam, Mon? Udah 3 jam. Waduh, 3 jam ya guys ya. Ya ampun. Boleh dong teman-teman kasih like lagi guys. Udah 3 jam ini. Untuk matanya guys, di sini aku kan pakai ini ya guys ya. Oke, dan aku kan bangun di atas dia. Di sini 1, berarti di sini kan atasnya 1. Berarti di sini 2 ya. Berarti itu tengahnya guys. 1 2. Ah, begitu ya. 1 2. Oke, oke, oke. The next day. Oke, jadi tinggal bagian ini saja. Kita tinggal tutup, tutup, tutup. Dan akhirnya aku kelar-kelar guys ya. Jadi ini adalah bagian dari crownnya guys. Kalian lihat dikit banget. Waduh, waduh. Si Momo masih belum bikin kepalanya dong. Mon, mau kapan kelar ya kau? Udah. Kau udah kelar. Aku udah kelar. Dan itu tinggi banget, Mon. Dan kita bisa ngelihat sampai atas tempat itu loh, tempat kastel-kastelnya guys ya. Wah, keren banget. Ya udah, ya udah. Kita sambil tunggu si Momon ya, tapi aku tidak akan kasih kalian lihat dulu sampai si Momon kelar. Oke, ya udah, let's go guys. Baiklah teman-teman, akhirnya si Momon selesai setelah aku berak 3 kali. Enggak ya. Oke, oke, oke. Sekarang saatnya penilaian guys. Kalian melihat dulu siapa yang lebih bagus. Apakah aku atau si Momon? 1, 2, 3, let's go. Kalian sudah melihat. Bentar aku pakai begini lebih gampang guys. Nah, gimana guys? Ini besar sekali ya. Kamu lihat Mon, besar banget tuh kakinya sampai ada pohon-pohon. Iya, besar banget. Keren banget gak sih guys? Itu yang punya aku si Blue. Dan punya Momon si Green ya. Kok kayaknya dia kayak lagi itu nari-nari Indian. Sini gitu tangannya. Oke, oke. Keren gak ya? Keren ya guys ya. Tapi kalau menurut aku guys, kayaknya harus kasih apresiasi ke Momon ya. Kayaknya si Momon tuh bangun kayak lebih susah daripada aku. Lebih susah tangannya itu. Aduh, capek kali punya kamu peta-peta. Iya nih. Coba kita lihat dari bawah sini Mon. Bentar ya, bentar kita loncat ya Mon ya. 1, 2, 3. Masuk ke air pula. Oke. Nah, kita lihat punya si Momon. Jadi ceritanya nih kita gak bisa lihat dari deket ya guys. Karena kalau lihat dari deket, ini jauh banget guys ya. Dia gede banget ya. Kalian lihat itu. Gede banget guys ya.
Gimana menurut kalian, siapa yang lebih bagus? Apakah punya aku atau punya si Momong? Kalian boleh tuliskan di bawah kolom komentar ya guys ya. Dan yang pastinya kalau kalian pengen aku melanjutkan untuk membuat si oring-oring ataupun si purple, kalian boleh kasih likey-likeynya guys ya. Kalau likeynya mencapai 20.000, langsung kita gaskan membuat si purple sama si oring-oring ya guys ya. Oke. Ya udah guys, kalau begitu sampai di sini dulu video kita pada hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa dikasih likey-likey dan subscribe ya. Kita akan berjumpa lagi di next episode berikutnya guys. Bye-bye.